Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika seseorang mengambil hak seseorang, misalnya mengambil rambutan, apakah seseorang itu harus mengembalikan barang tersebut atau dengan membayarnya saja? Mengambil apa? Rambutan. Mengambil rambutan. Mengambil rambutan ini dilihat, kalau dia mengambil satu biji, dua biji, ya, itu ada pembahasan dalam fikih bahwa orang yang mengambil buah, yang lihat, waduh enak sekali buahnya, diambil makan dia, seperti makan burung lah, maka itu boleh. Tapi kalau dia ambil dikarungin, enggak, ini mencuri namanya. Ya, kalau seandainya dia sampai mengambil rambutannya dikarungin, dia harus membayar. Ya, tapi kalau tidak, cuma hanya satu biji, dua biji, itu adalah hal yang tasamuh. Ya, hal yang diberikan toleransi dan itu tidak apa-apa dan itu adalah pahala bagi orang yang memiliki pohon rambutan tersebut. Wallahu ta'ala.